Menyambut hari jadi Jawa Barat ke-79 DPRD Provinsi Jawa Barat, gelar rapat paripurna, rapat diawali dengan penyambutan PJ Gubernur Jawa Barat di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemeriahan pun tampak dalam penyambutan PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, oleh Ketua Dewan DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat. Rapat paripurna memperingati hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Barat ini merupakan agenda rutin yang digelar di setiap tahunnya. Diawali dengan pembacaan singkat terbentuknya Provinsi Jawa Barat oleh Sekda Jawa Barat, serta pencapaian yang diperoleh Jawa Barat selama satu tahun sebelumnya. Salah satunya pencapaian wajar tanpa kecualian atau WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengatakan pihaknya berharap Jawa Barat semakin lebih baik lagi ke depannya. Ya, ke depan tentunya Jawa Barat makin maju, kemudian masyarakatnya sejahtera dengan segala dinamika yang ada. Kami berharap apapun yang kami lakukan, akan langkah baik oleh eksekutif maupun legislatif, tentunya bermanfaat. Kebijakan yang kami lakukan pun kebijakan yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Ine juga menyampaikan selanjutnya akan menggelar rapat paripurna bersama komisi-komisi lainnya untuk program DPRD Jawa Barat selanjutnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.